Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV, saya Cakri Miller. Pengadilan Negeri Tangerang mengakui salah seorang hakimnya yakni Wahyu Widya Astuti turut ditangkap KPK bersama panitra pengganti terkait kasus suap. Arus lalu lintas di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur terpantau normal pagi ini. Sebelumnya jalan itu sempat ditutup akibat adanya pipa gas yang bocor. Kementerian Perhubungan memperbanyak armada Trans Jabodetabek di kedua gerbang Tol Cikampek guna mengakomodasi keperluan warga yang ingin ke daerah Jakarta. Dialog Primetime Talk sore ini bertajuk Cara Jokowi Tolak Gratifikasi. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media X, serta kini juga bisa Anda saksikan di channel 103 MNC Vision dan MNC Play.